dengan sekarang. Minta sungguh-sungguh. Chat dengan Allah Subhanahu wa taala sungguh-sungguh. Ya. Satu, ibda'ul an. Mulakan sekarang, jangan tunggu besok. Jangan tunggu nanti bila Ramadan. Yang kedua, ibda' bil qalil. Mulakan dengan yang sedikit. Jangan lepas ini, nak duduk dekat masjid ini, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid. Belajar tadi dulu saja, ya Allah, satu jam benar-benar. Hari ini dia minta, besok usia dia tak minta lagi. Semua-semua kaki buka. Ibda' bil qalil. Mulakan dengan sedikit-sedikit. Ya. Setiap lepas solat, ya, selain daripada kita doa-doa biasa, adakan waktu sejenak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Kau Maha mengetahui apa yang akan berlaku besok. Bukakanlah pintu hatiku untuk mengetahuinya. Ustaz, itu kan doa para wali, apakah kita tak boleh jadi wali? Minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi. Terus checking dengan Allah. Kita selalu online dengan manusia. Especially, okay, kita dekat sini kan sekarang ini. Apa dipanggil? Wadah chatting yang paling sangat orang non-stop untuk baca. Apa dia? Tadi all time pakai apa? WhatsApp. Chatting WhatsApp. WhatsApp. Tapi kalau suka baca, Instagram. Tengok orang punya apa dia post kan? Kan? Yang Allah post daripada 1500 tahun yang lalu, kita tak baca-baca. Al-Quran mungkin. Yang Allah suruh kita chat dengan Rasulullah SAW dan melewati selawat, kita tak laksanakan. Justru itu kita ketinggalan. Ketinggalan jauh.